tampaknya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling baik ya aku. Kalau dengan ini saya Gunawan Wibisono mewariskan seluruh harta kekayaan saya kepada putri saya yang bernama Kori Azura Wibisono, terhitung sejak dirinya berusia genap 24 tahun. Salah satu kebahagiaan seorang wanita adalah saat kita berhasil memiliki tas-tas bermerek, apalagi yang limited edition. Akan ku jawab dengan ucapan I love you. Hi, my name is Kori, putri tunggal dari Gunawan Wibisono, pemilik hotel bintang 5 terbesar di Indonesia. Pekerjaan top gue shopping dan oh my god, sale shopping. Jangan khawatir, untuk bayar semuanya aku selalu punya kartu ajaib untuk ini semua. Apa ini, Pak? Itu surat piutang perusahaan. What? Bisnis almarhum Bapak Anda telah mengalami kemerosotan yang cukup tajam semenjak beliau meninggal dunia. Dan itu artinya telah meninggalkan hutang-hutang yang bisa dibaca di papi. Jadi, harta-hartanya papa saya? Kekurangannya, bank akan menyita rumah ini beserta seluruh isinya. Oh my god! Honey, aku mau minta tolong sesuatu sama kamu. Dalam hal? Tempat tinggal sementara, akomodasi, uang makan sementara, uang jajan, termasuk untuk shopping. Sorry, aku gak bisa bantu kamu. Termasuk jam tangan, dan juga handphone yang Mbak Kori pakai itu. Juga. Daniel, Hani. Oh ya, aku cuma mau bilang sama kamu, kita putus. Hani. God bless you. Hani, Daniel. Daniel. Kabur teratur gitu. Dan tragisnya lagi, mereka pura-pura gak kenal sama gue. Mbak Kori, tunggu. Jangan pingsan dulu. Masih ada berita yang lainnya. Kabar baik, kartu kredit Anda masih bisa dipergunakan. Akan tetapi segala biaya penagihannya dibebankan kepada kamu. Kita nggak punya cukup bukti tuh, ya. Begitu somasi tujukan ke kita, kita nggak punya cukup bukti. Halo Tom, saya lagi ada. Kenapa bro? Kayaknya gue harus cari babysitter baru lagi. Indah. Paling tampannya aku.
Baiklah, lo bisa tinggal sini. Eh, tapi ingat, untuk sementara. Kamu tanya aku siapa lelaki yang paling mencintaimu. Sudah pasti jawabannya tidak lain, tidak bukannya aku. Halo, Mika. Tolong kamu pasang iklan buat cari babysitter yang baru. Secepatnya. Aku jadi bingung deh. Gue balas kebaikan lo pakai apa ya? Gampang kok. Jangan nyusahin gue aja. Itu udah lebih dari cukup. Oke, gue janji gak akan nyusahin lo. AC kamar lo udah dingin kan? Gue tidur, ngantuk. Naik ke mobil. Emang gak capek ya jalan kaki kayak gitu? Kita bisa pulang sendiri. Iya, kita bisa jaga diri sendiri. Ya kak? Ayo dong naik ke mobil ya. Mendingan om pulang aja deh, gak usah urusin kita. Tenggat waktu sedikit lagi. Saya ngerti kok keadaan Mbak. Gini aja deh Mbak, kalau Mbak nggak bisa bayar utang dalam minggu ini, gampang, Mbak kawin aja sama saya. Mana bisa kayak gitu? Kenapa nggak bisa? Mbak aja bisa kabur-kaburan dari saya. Pokoknya Mbak kalau nggak bisa bayar, saya akan cari penghulu dan kita akan nikah sekarang juga. Berdasarkan pengalaman, bos saya ini nggak pernah bohong, Mbak. Sudah dua klien yang terpaksa nikah sama dia. Gara-gara nggak bisa ngelunasin tunggakan kartu kreditnya. Pokoknya, kita akan nikah sekarang juga. Saya akan cari penghulu dan kita akan nikah sekarang juga. Kenapa nih? Kenapa sih Om Niko gak pernah mau jemput kita lagi di sekolah? Om sibuk. Tapi Om... Mendingan sekarang kalian tidur, karena besok kalian bisa kesiangan, ya? Pokoknya besok Om Maria gak usah jemput kita lagi. Kita bisa pulang sendiri. Diskon 70%.
63 juta. Oh my god, Cory. Lo parah banget sih. Lo kayak enggak kenal sahabat lo aja, Liz. Lo tahu kan kalau gue lagi depresi, tertekan, enggak mood, bete, ya sesuatu yang menghibur gue cuma shopping. Gue tahu, Cory. Tapi kondisi lo sekarang tuh udah beda. Lo nyadar enggak sih? Udah 3 kali debt collector tuh ngejar-ngejar lo. Ngerepotin lo ya? Banget! Karena mereka taunya gue itu penjamin kartu kredit lo. Jadi pasti gue dikejar-kejar juga. Hah, itu debt collector-nya ya? Tentang kulit. Waduh! Ada yang bentukannya kayak penghulu nggak? Nggak tahu, tapi ada yang pakai kopiah gitu. Halo Cory, tolong buka pintunya. Help me, help me, help me, help me. Sekarang lo mending pergi ke belakang, loncat-loncat pagar, loncat jendela. Loncat jendela? Iya. Suka nyusahin gue, tapi gue nggak pernah loh ngusir lo. Lo masih bisa stay di sini, at least sampai lo dapet kerjaan. Iya, tapi gue juga mikir gue nggak mau nyusahin lo terus, kasian. Terus lo mau kemana? Gue cuma inget nasihat almarhum bokap gue. Katanya gue nggak boleh takut sendirian. Selama gue percaya sama Tuhan, Tuhan tuh selalu nemenin di sini. Jadi semangat kakak. Lo mesti jaga diri lo baik-baik. Pasti. Kayaknya saat ini saat yang paling tepat untuk berubah. Ayo Cory, kamu harus berubah. Pak, saya mau ngelamar kerja. Ini nih Pak, CV semuanya lengkap, ada foto saya juga. Neng, maaf ya. Gedungnya aja belum jadi. Gimana mau ngelamar kerja? Di sini belum ada karyawatinya, Neng. Kecuali Neng mau kerja jadi kuli. Emang Neng mau? Ya enggak mungkin dong, cewek. Maaf ya, Mbak. Di sini belum ada lowongan. Neng, minumnya. Makasih ya, Bang. Oh, ya. Gratis.
saya Cory. Cory Wibisono. Saya sudah berpengalaman menangani anak kecil, balita, manula, orang tua, orang sakit. Manula sama orang tua sama aja. Iya, itu selama 3 tahun. Kamu dari yayasan mana? Pertanyaan bagus. Yayasan Sayang Anak. Yayasan Sayang Anak. Saya belum pernah dengar. Namanya aneh banget. Ah, itu karena yayasan kita tuh eksklusif sekali. Cuma ada pejabat atau klien-klien seperti bos seperti Anda atau artis-artis. Pokoknya yayasan kita sesuatu banget. Oke. Cukup. Ya. Kamu saya terima kerja sebagai babysitter rumah saya. Oh, thank you. Sorry, saya nggak sengaja. Oke, biarin. Jangan pegang apa-apa lagi. Oke. Tapi saya janji, selama saya jadi babysitter, nggak akan ada keteledoran seperti ini. Janji. Oke, sekarang supir saya udah nunggu kamu buat jemput Zizi sama Dava di sekolah. Zizi sama Dava. Yeah. Dua keponakan saya yang kamu asuh nanti. Bojong, mukanya sama semua ya. Ya, Zizi Dava yang merasa mukanya sama dengan foto ini. Stop. Zizi Dava? Zizi Dava? Betul? Hai, perkenalkan, namaku Cory. Aku bakal jadi babysitter kalian. Gimana? Senang? Aku juga bisa jadi sahabat terbaik kamu loh. Ayo. Wah, cantik ya, kayak Barbie. Tuh, teman kamu bilang aku mirip Barbie. Nih. Ini. Ini. Oke. Woi, kemana? Zizi Dava. Cut. Yaelah, gantengan juga sih bos. Ya iyalah, udah muda, ganteng, layar yang hebat. Gue yakin, dia pasti nyesel ninggalin si bos. Taruhan sama gue, pasti suatu saat dia balik lagi sama si bos. Betul, pasti. Udah, ayo pergi kerja, teman-teman, gak penting. Benar hubungan kamu sama sutradara itu? Iya. Tapi kejadian sebenarnya gak seperti berita yang berkembang saat ini kok. Aku kecewa, Luna. Tapi itu kan semua cuma sandiwara kok. Dan ini semua demi karir aku. Aku selalu mendukung karir kamu. Kamu tahu. Dan maafin aku kok. Kamu menyebalkan. Aku benci kamu. Dava juga benci. Tenang aja anak-anak yang manis. Yang namanya benci itu awal dari cinta. Jadi aku yakinin sama kalian, kalian pasti bakal jatuh cinta sama aku. Juga. Ada garpon, scrub. Kukuku, maaf ya.
Kulitku juga jadi dekil. Berendam air panas, I'm coming. Di sini bocah-bocah. Tolong! Aduh, apa lagi sih? Berisik. Ada sesuatu di tempat tidur kami. Emang apa sih yang ada di bawah kasur? Sama ular ini. Ya elah, ini ular masih kecil. Aduh, anak-anak sekarang. Selamat malam. Enggak, anak-anak nurut sama saya. Baik, manis, patuh. Everything under control. Oh, tadi memang cara saya mengajar merapikan kamar dengan cara ngajak Dava perang-perangan, Pak. Kenapa? Lapar? Kamu boleh makan di sini sama saya? Beneran? Boleh. Kamu tanya aku siapa cewek paling cantik di kamu. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling baik di kamu. Sorry. Maaf, jangan sengaja. Pak, bos. Saya jadi bingung. Manggil apa ya, Pak, bos, mas? Terserah kamu. Boleh makan? Jangan kau ragu kepadaku. Kamu, mendingan kamu pergi daripada kamu menyesal. Siapa bilang aku menyesal? Aku malah happy. Soalnya kalian berdua udah dengan baik hatinya masukin saus tomat ke shampoku. Rambutku jadi harum, indah, dan mudah ditata. Oh, tuh lihat tuh, bapak tukang sapu. Terpesona kan deh Tante Kori? Kakek yang lagi jogging juga. Hasil dari shampoo saus tomat. Kita kerjain yuk. Thank you.
satu di wajahnya. Kenapa Bu? Ada apa dengan muka saya? Coba lihat deh. Oh ya, pinjam ya Bu ya. Oke Kori, kamu harus sabar. Sabar, sabar, sabar. Luna? Niko? Niko, I miss you. Aku gak nyangka kalau kamu masih simpen semua itu. Aku surprise banget, Niko. Ada perlu apa kamu kesini? Aku kira kamu masih di Milan. Aku berniat untuk melepaskan semua karir aku kok. Kenapa gitu? Aku dengar karir kamu sekarang lagi bagus-bagus ya? Ya gak? Demi Tuhan, aku merasa kosong tanpa kamu kok. Dan semua situasi membuat aku merasa terjebak di dalam ruang mimpi yang tidak nyata. Aku lelah. Maaf, tapi sekarang aku sibuk. Niko, tapi aku jauh-jauh datang dari Milan cuma buat ketemu kamu kok. Makasih banget. Tapi lain kali kalau kamu mau datang, kamu bikin janji dulu, ya. Jadi aku bisa siapin waktu buat kamu yang lebih fleksibel. Sekarang kamu boleh pergi. Biarin aja, soalnya tante diapain aja tetap imut kan? Oh iya tante, ini ada air, hapus aja pakai air ini. Yuh, Zizi, ini air tidak steril, jadi kok sampai kena ke muka tante? Oh, bisa iritasi. Kakak, kakak, ada tukang gulali tuh. Yuk. Anak-anak ngerepotin, udah tasnya berat-berat, bawa apa aja sih ke sekolah? Coret. Bang, yang ini, bang. Oh, yang ini, ya. Yang ini, bang. Ya, ya. Ini ya? Ya. Ya. Semuanya berapa, Pak? 10.000. Terima kasih. Kenapa mukanya, Mbak? Abis latihan teater. Mbak, yang jaga anak-anak itu. Iya, Pak. Kasihan. Dulu mereka sering diajak ke sini sama orang tua mereka. Tapi setelah kedua orang tuanya meninggal, baru kali ini diajak ke sini. Semenjak mereka bayi, mereka selalu diajak main ke sini sama orang tua mereka. Weh, minta apa? Musik. Oke. Gak pengen minta yang lain. Enggak. Ini aja. Yes. Bapak kenal sama mereka? Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Terus, 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 terus,
kalian udah benar-benar keterlaluan. Ya. Sekarang kalian minta maaf sama tante. Gak mau. Minta maaf. Gak mau. Udah. Salah aku juga kok. Semalam tuh aku minum obat tidur biar tidur lebih nyenyak. Ternyata jadi lelap banget tidurnya. Udah ya. Minta maaf, Nak. Sekali enggak, tetap enggak. Om juga enggak bisa memaksa aku. Dengar ya. Kalau tahu kalian susah diatur kayak gini, dari awal Om bakal naruh kalian panti asuhan dari dulu. Siapa suruh Om rawat kita? Kita juga enggak mau dirawat sama Om. Coba orang tua kita masih ada, pasti kita enggak akan dilantarkan seperti sekarang. Aku benci Om Niko, aku benci. Ujar mereka dong. Udah biarin aja, ntar mereka juga bakal balik. Loh, kamu gimana sih? Kamu yang keterlaluan sekarang. Kamu tuh mesti nunjukin kalau kamu tuh om yang baik. Cepetan sekarang. Dengar ya, kamu di sini cuma babysitter. Jadi kamu gak punya hak mengatur saya bagaimana cara saya ngerawat mereka. Ngerti? Kalau kakak nangis, Dava juga ikut nangis. Ayo dong kak, jangan nangis terus. Dava janji akan jagain kakak. Lizzy, Dava, kalian di mana? Jangan nangis terus kak. Zizi, Dava. Tante ngapain kesini? Sana. Pergi sana. Pulang yuk. Berdua pulang yuk. Pergi sana. Aku mendingan ikut mama dan papa. Karena gak ada lagi yang sayang pada kami. Kak, jangan nangis terus, kak. Ayo dong, kak. Jangan nangis terus. Dava janji akan melindungi kakak. Ayo dong, kak. Gak bisa mencari-cari lagi. Makan makanan kalian. Apa yang sakit? Ayo makan. Kalian denger Om gak sih? Kalian tuli. Hei. Makan. Zizi. Dava. Kamu sadar gak sih? Kalau kamu terus-terusan bersikap kayak gini, kalau kamu bakal menyesal. Kamu bakal kehilangan mereka. Apa gak ada kesempatan lagi untuk aku kok? Kita udah sepakat kan? Kalau pertemuan kita kali ini, itu cuma menghormati pertemanan kita. Gak lebih. Aku yakin. Walau sampai aku bersujud pun, kamu juga gak akan ngebuka hati kamu untuk aku lagi kan? You hurt me kok. Kediaman kamu tuh justru malah semakin menyakitkan buat aku, tau gak? Om, hari ini adalah hari keluarga. Dan dua sayang nanti
semua siswa akan mengadakan pertunjukan. Aku dan Kak Zizi ikut nyanyi loh. Diam. Kita gak punya keluarga. Gak ada yang mau nonton kita. Siapa bilang gak punya keluarga? Tante Kori bakal nonton pertunjukan kalian. Dan pastinya Om Miko juga, ya kan? Om Niko bakal datang. Hore! Semua orang dewasa kan berkata seperti itu. Tapi nanti Kar janji dengan alasan sibuk. Ya, halo Mika. Nanti siang meeting ya? Ya itu tolong di cancel ya. Saya ada urusan persen. Ya di cancel. Cancel. Thank you. Halo, Om Niko jadi ikut. Yeay. Jadi gini Pak, dalam beberapa minggu ini kita akan menjalani beberapa sidang dari 3 orang klien kita Pak. Oke, kalian siapkan saksi-saksi semua dan sebentar. Maaf. Halo. Om, sekarang udah mau jam 2 nih. Om jadi kesini nggak? Iya, Om jadi kesana. Om sekarang lagi di mana? Om lagi di jalan. Asik, Om jadi datang. Hati-hati di jalan ya, Om. Om Niko lagi jalan di sini kan? Oke, kalian diskusikan dulu. Saya urusan sebentar. Oke. Okay. Maaf Pak, ada yang buat kerusuhan di kantor. Hei, kalian siapa? Jangan berontak di kantor orang. Eh, diam lo ya. Jangan ikut campur. Bongkar lagi. Ini apa ini? Bapak Niko Sinatria. Peringatan ya, jangan sok menjadi pahlawan kesiangan. Kami bisa melakukan apa saja yang lebih parah dari ini. Asal tahu itu. Cabut. Aku udah bilang, Om Niko gak akan datang. Ayo Deva, pertunjukan mau dimulai, yuk. Anak kecewa. Mereka tuh cuma minta perhatian dari kamu. Maaf tapi tadi aku sibuk. Sibuk? Alasan kamu sibuk? Kamu tahu gak, kesempatan kamu, waktu kamu tuh jauh lebih berharga sama anak-anak dibanding kesuksesan kamu. Andai kamu sadar ya, anak-anak itu banyak yang bangga sama mereka. Tapi kamu malah gak bangga punya keponakan yang sehebat mereka. Mereka tuh cuma butuh kehadiran kamu. Apa? Kamu marah sama aku? Kamu gak terima? Kamu pecat aku? Silakan. Aku gak peduli, yang penting kamu ada waktu sama anak-anak dan kamu... Niko! 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 Niko, kamu kenapa?
gimana keadaan Paniku, Mbak? Keadaannya sih sekarang baik-baik aja. Maksudnya masih bernafas, masih hidup, nggak ada luka apapun. Kata dokter sih demam, terus asam lambungnya naik, mungkin karena stres. Pastinya karena pengaruh peristiwa kemarin tuh, Mbak. Emangnya ada peristiwa apa? Kantor diserang oleh orang-orang yang dikenal. Semuanya hancur, Mbak. Hah? Segawat itu? Iya, Mbak. Paniku harus berurusan dengan polisi hingga larut malam. Jaga Paniku dengan baik ya, Mbak ya. Kalau ada apa-apa, segera hubungi kantor. Ah, iya. Makasih, makasih saya jagain ya. Waduh, gawat, terancam nih karir gue. Mana gue tahu kok sampai ada kejadian kayak gitu. Berapa lagi? Baiklah, Pak Bos Niko, saya bukan yang mau doain yang jelek-jelek. Semoga Pak Bos Niko ini tidak sadar. Maksudnya sadar, sehat, tapi amnesia. Yes, benar, amnesia. Jadi dia lupa kalau gue udah ngomel-ngomelin dia. Jadi dia bakal lupa untuk mencat gue. Sadar. Aku di mana? Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Di mana aku? Tuhan, amnesia beneran. Terima kasih menjawab doa saya, Tuhan. Kamu nggak tahu kamu lagi ada di mana? Oke, kamu tahu nama kamu siapa? Kamu tahu nama saya siapa? Kamu ngapain sih? Kamu kira saya benar-benar amnesia? Sadar ya, nggak amnesia ya. Wah, tapi kan tadi doain cepat sembuh kok beneran. Pak Bos Niko, saya mohon jangan pecat saya. Saya butuh uang, saya butuh kerjaan ini. Oke, kalau emang semarah itu emang mau mecat saya, tapi setidaknya yang hari-hari kemarin tetap dibayar ya, Pak ya. Saya dikasih pesangon ya, Pak. Kalau saya tetap kerja dengan baik, jangan sampai saya nggak ada duit. Saya paling stres, Pak, kalau nggak ada duit. Saya mohon ya, Pak, setidaknya beneran deh. Kalau mau dipecat, kasih duit dikit aja. Siapa yang mau pecat kamu? Saya dipecat. Oh ya ampun, Bapak. Makasih banyak ya, Pak. Saya jadi dipecat. Sup ayam itu bagus untuk kondisi badan yang lagi turun. Mangap yang gede. Biar saya sendiri. Baiklah. Makasih. Sebenarnya kemarin itu saya udah mau berangkat, tapi ternyata ada. Iya, udah tahu kok kejadiannya. Soalnya tadi sekretaris kamu nelpon, dijelasin. Aku minta maaf juga ya, main asal semprot. Nggak tahu kalau keadaannya kayak gitu. Maaf. Anak-anak pasti kecewa banget ya. Ya, kalau dibilang kecewa sih, banget. Kamu benar. Saya tuh bukan om yang baik buat mereka. Siapa bilang? Kamu tuh masih bisa loh mendapatkan perhatian dan bisa dianggap jadi om yang baik untuk diri dan apa. Oh ya? Caranya apa? Caranya nikahin aku dong sekarang juga. Laki-laki tulen atau enggak? Habis setiap kali mukanya flat kayak TV, mukanya dingin kayak kulkas.
baiknya aku. Kalau kamu tanya aku siapa lelaki yang paling mencintaimu, sudah pasti jawabannya tidak lain tidak bukannya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling cantik di kamu, kalau kamu tanya aku siapa cewek paling baik di kamu, kalau kamu tanya aku apa aku cinta dan sayang pada dirimu, sudah pasti akan ku jawab dengan ucapan I love you. Tak mungkin ku akan bisa mencari-cari lagi, yeah. Sudah cukup bagi ku hanya kau satu-satunya. Oh, what a nice coat. Wow. Sorry. Aduh. Niko. Kenalin. Ini calon istri aku. Kenapa sayang? Kenalin dulu dong. Kenalin dulu. Hai, Cory. Senang kenalan sama kamu, saya Luna. Kalau gitu saya permisi ya. Oke. Okay. Wah, pede banget sih jangan mereka main enggak aja. Calon istri enggak. Mencari-cari lagi. Zizi, Gafa. Om Niko dari mana? Om Niko dari kantor. Om Niko beneran mau jemput kita? Iya, Om usahain sekarang tiap hari Rabu Om yang bakal jemput kalian. Yeay! Tada! Makasih Om Niko. Ini buat Kak Zizi. Kemana? Jangan kabur-kaburan lagi ya. Saya udah capek. Iya. Yeah. Sama. Selanjutnya besok Anda bisa langsung datang kantor saya akan lunasin utang-utang Anda pergi. Baik Pak, kalau begitu saya pamit. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terserah, atau kamu mau bayar sendiri utang-utang kamu? Enggak, tapi bukan berarti. Ayolah, take and give. Cuman sementara sampai Luna balik ke Milan. Gimana? Oke, deal. Tapi cuma sampai Luna kembali, oke? Yeah!
menyimpan satu cinta lagi, dan bukan untukku, bukan untukku. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri cintamu padaku semudah itu. Kenceng, 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 jangan lupai dong. Halo sayang. Aduh, baby, sayang, Hani, tuh kok minumnya gak diminum? Wah, aku nungguin kamu minum, baru aku minum. Baby, aku sayang banget sama kamu. Me too. Ganteng, perhatian, lembut, perhatian banget, aduh, sayang. Jadi si Kori cuma babysitter ini kok. Kau telah menyakitiku. Iya. Dia tega ya bohongin aku. Luna, kamu gak apa-apa? Enggak kok, aku gak apa-apa. Yaudah, gue duluan ya. Thanks ya. Semua cinta dan ragaku kari. Tidur sama kita aja ya. Kalian kan udah besar, kalian harus udah bisa tidur sendiri, oke? Okay? Tapi tante janji ya, 12 Desember nanti ke Taman Air Mancur untuk melihat pesta kembang api. Iya, karena dulu aku sering melihatnya dari mama dan papa. Oke, okay. Oke, okay, bos cilik. Mulai malam ini aku akan berdoa supaya Tante Kori menjadi tante beneran kita. Iya, kami gak suka Tante Luna. Tante Luna itu jelek, gak sebaik kayak Tante Kori. Iya. Ih, Dafa, ngomongnya gak boleh asal gitu, sayang. Aku tahu Kori gak lebih dari sekedar babysitter, dan dia juga bukan calon istri kamu, kan? Iya, yeah. Aku juga tahu kalau kamu cari tahu tentang hal itu sendiri. Sekarang jujur ya, apa mungkin masih ada kesempatan untuk aku bisa bersama kamu lagi? Maaf bang, tapi rasa aku itu sekarang sama kamu itu udah beda. Aku cuma bisa menganggap kamu sebagai teman, sahabat, dan gak lebih. Besok pagi aku balik ke Milan. Tapi kepulangan aku bukan karena aku kecewa, tapi aku senang akhirnya aku bisa ninggalin kamu tanpa ngerasa bersalah lagi. Dan aku juga bahagia kok. Karena akhirnya aku tahu kamu bisa bahagia tanpa aku. Ya, apapun keadaannya, aku gak bakal pernah bisa benci sama kamu, Luna. Cinta pertama tiada terganti. Kamu tahu? Karena aku dulu pernah cinta sama kamu. Dan semua itu kulakuin tulus. Teruskan, Tuhan. Thanks. I will bless you, Nico. Bless you too. Cheers. Pertama tak akan terlupa dalamnya. Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling tampannya aku. Makasih ya. Kamu tanya aku siapa. Makasih untuk semuanya. Terutama untuk Zizi sama aku siapa lelaki yang paling mencintaimu. Selamat ya. Sudah pasti jawabannya tidak lain tidak bukannya aku.
Selamat untuk jadi om terfavoritnya Zizi dan paling baik ya kamu. Kalau kamu tanya aku apa aku cinta dan sayang pada dirimu, sudah pasti akan ku jawab dengan ucapan I love you. Good night. Sudah cukup bagiku hanya engkaulah satu-satunya. Hey cinta, percayalah padaku. Janganlah engkau ragu kepadaku. Kan ku ada kau untuk menjelajahi. Ayo, Niko. Halo, Vicori. Mencari-cari lagi. Apa tuh telepon? Jangan-jangan dia kolektor. Iya. Tapi tangan udah lunas semua. Berani. Halo? Halo, Kori. Saya Pak Heri. Pak Heri? Tumen telepon. Ada apa, Pak? Apa bisa Kori datang siang ini ke kantor saya? Jadi selama ini surat wasiat itu cuma rekayasa dari almarhum papa? Benar. Surat wasiat itu benar. Tapi penyitaan dan kebangkrutan perusahaanlah yang memang rekayasa papa kami. Tapi itu semua dilakukannya karena untuk mendidik kamu menjadi pribadi mandiri dan kuat, Kori. Jujur, Pak, saya nggak tahu harus sedih atau bahagia dengar hal seperti ini. Apapun itu, pastinya sekarang almarhum papa kamu bisa tersenyum bangga dengan melihat perkembangan kamu. Kori, sukses tidak suksesnya usaha papa kamu sekarang ada di tangan kamu. Terima kasih ya, Pak. Ya udahlah, Bro. Yang realistis aja. Lagian Kori juga lumayan kok. Ya, 11-12 lah sama Luna. Damn. Lo pikir gue bener-bener ada hubungan sama Kori? Ya bisa aja. Cinta itu kan bisa tumbuh kapan aja, Bro. Lagi, faktor utamanya itu adanya kebersamaan. Bener gak? Nonsense. Ya? Yeah? Gak mau. Weh? Minta apa? Musik. Oke. Okay. Pengen minta yang lain. Enggak. Ini aja. Cara yes. Mungkin dia itu cuma babysitter gue. Gak mungkin gue jatuh cinta sama babysitter gue. Oke? Gimana harga kita? Hati ini telah berarti jalan. Om Niko. Yang kau rasa pedih, seolah hatimu yang paling terluka tak pernah. Deva, Zizi. Aku cuma mau ngedropin anak-anak. Kan kamu janji mau ngajak mereka janji. Ya. Kori. Sumpah
janji, Izzy gak akan nakal lagi. Tapi Tante Kori jangan pergi ya. Rafa juga janji, gak akan nakal lagi. Tapi Tante Kori jangan pergi ya. Tante pengen banget selalu nemenin kalian. Tapi Tante ada tanggung jawab di luar sana. Lagian sekarang kalian udah punya Om Niko. Om Niko bakal selalu nemenin kalian. Jangan sedih ya. Saat pergi darimu, kau teteskan air mata dengan sepenuh hati. Kau pelukku dengan erat. Kau bilang dong ke Tante Kori, biar Tante Kori gak pergi. Ya Om, kalau Om yang bilang pasti Tante Kori mau. Ayo dong Om. Om, tolong Om. Om, ayo dong Om. Jika kau rindukan aku kini, temui aku Niko dalam mimpi. Aku janji kok, aku bakal ngembalin semua uang yang udah kau pinjemin ke aku. Berakhir, ku segera kasih atas segalanya. Ini nangis dong sayang. Nangis ya. Saat pergi mata dengan sepenuh hati, kau pelukku dengan erat, dan kau berkata, jaga hatimu, simpan cintamu untuk diriku. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sweet home. Kini temui aku dalam mimpimu. Bila semua ini. Bodoh banget sih gue. Kenapa gue harus bohongin perasaan gue sendiri? Cuman gara-gara gengsi sama Arya. Menemuimu jika kau rindukan aku. Jelaskan, kalau target kita di tahun ini adalah produksi kita akan lebih banyak lagi. Untuk kamu, cek gimana biaya produksi untuk semuanya. Apa sih? Ngelawan terus sama Om. Ini rumah Om ya. Jadi kalian harus ikut sama peraturan yang ada. Kalau enggak kalian lebih baik keluar. Om enggak pernah punya ponakan nakal kayak kalian. Ayo. Zizi. Sayang, engkau ada di mana? Sangat-sangat merindukan kalian. Sayang. Kok, aku capek. Kita mesti cari Tante Kori. Kan Tante Kori udah janji kita mau diajak ke Taman Air Mancur. Kamu kakak gendong? Enggak kak, Dava masih kuat. Kan Tante Kori pernah bilang
seorang lelaki harus melindungi wanita. Itu ada orang, tanyain yuk. Am, boleh nanya enggak? Kenapa, Dek? Tahu yang namanya Tante Kori enggak? Tante Kori yang mana ya? Soalnya yang namanya Tante Kori banyak. Di dekat rumah Oma ada yang namanya Tante Kori. Orangnya gendut. Tante cantik yang kayak Barbie. Dia babysitter kita. Iya. Ya, maaf ya. Kalau Tante Kori yang itu Om gak tahu. Kok kita mesti cari kemana lagi? Ya udah, kita jalan lagi aja yuk. Niko, gimana? Udah ada kabar? Aku masih di jalan. Aku nggak tahu harus nyari mereka kemana lagi. Aku khawatir banget sama mereka. Sebenarnya aku punya rencana. Aku tetap bakal cari mereka. Dengan kamu atau tanpa kamu. Aku khawatir sama mereka. Nanti kalau tiba-tiba hujan gimana? Mereka tidur di mana malam ini? Aku nggak tahu. Udah gini aja, mendingan kamu di rumah aja. Ya, biar aku yang nyari. Siapa tahu mereka datang ke tempat kamu. Ya Tuhan, Niko sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 Desember, kenapa? Semoga aku benar. Kayaknya aku tahu mereka ada di mana. Serius? Kamu bisa gak jemput aku sekarang juga, aku siap-siap sekarang. Oke, yaudah kalau gitu aku tempat kamu sekarang, ya? Aku jemput kamu. Sama Om Niko. Siapa bilang? Zizi, Zizi, Dafa. Aku minta maaf ya. Om benar-benar kehilangan kalian. Kehilangan banget. Kalian pulang ya. Oke. Kalau kalian gak mau pulang, Zizi sama Dafa gak mau pulang, Om bakal ikut kemanapun kalian pergi. Tapi kalau kita pulang, Tante Kori ikut kita ya. Iya, kalau Tante Kori gak pulang, kita tetap di sini. Zizi, Dafa, kalian itu keluarga Om, teman kalian. Iya, ya. Tante Kori bakal ikut pulang sama kita. Aku mau kamu ikut kita pulang. Tapi bukan sebagai babysitter. Tapi sebagai tante buat anak-anak. Tunggu.
Ini maksudnya bukan dilamar kan? Apapun namanya, tapi maksudnya juga sama kan? Ya Pak, Rizy. Tante Kori udah mau ikut pulang. Om janji sama kalian, ya, Om bakal jagain kalian sampai kapanpun. Janji ya, Om. Janji. Menunggu cintaku tunggu di hatimu. Kau tahu selama ku merindumu, namun ku selalu tak mampu isyaratkan rasa ini. Bersama bintang ku kan bernyanyi suara hatiku tentang dirimu. Jarang-jarang lo ada bos yang bisa sama babysitternya. Nggak salah nih. Bukannya malah babysitternya yang pengertian. Udah punya bos galak, garang, judes. Dan ternyata kecentilan. Tante Kori lama banget, udah panas nih. Sabar dok, Tante Kori kan lagi dandan supaya cantik. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling cantik di kamu. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling baik ya kamu. Kalau kamu tanya aku apa aku cinta dan sayang pada dirimu. Wow. Cari-cari lagi hanya sudah cukup bagiku hanya kaulah satu-satunya. Hey cinta percayalah padaku, janganlah kau ragu kepadaku. Kan ku ada kau untuk menjelajahi alam cinta. Thank you.
kau tak pernah berpikir. Kau kan tinggalkan diri ini, kau hancurkan diriku. Namun engkau jauh tinggalkan diriku. Terima kasih.
Thank you.
pacarkan luka yang tak terlupakan. Kamu membuatku berbeda, bahagia bukan karenamu, tapi karena aku sayang. Thank you.
Pantas untukmu saat ku pandang.
kamu cewek murahan. Oh oh oh. Tetapi nona, lihatlah diriku, dekil dan juga keos. Aku tak pantas untukmu. Saat ku pandang indah wajahmu, saat ku pandang indah bolamu, ku teringat dengan seekor ikan loang. Kesayangan lain dulu, lain sekarang. Pacarku dulu memang ladies pang, rambut mohekan, badan tatoan, gak kayak kamu. Lain dulu, lain sekarang. Pacarku dulu memang ladies pang, rambut mohekan, badan tatoan, gak kayak kamu. Cewek murahan, oh oh oh. Ketika menggandeng membelai.
Gentle melody, our hearts as our guide, please dance under fingertips, harmonize with tender sighs. Tonight, my love, let's surrender to the night skies. Tonight with you feels like a gentle embrace, lost in your warmth, I'm floating in space. With every note played, our souls intertwine in the serenade of yours and mine. In the pale moonlight we dance, it's true, underneath the stars, just me and you. Lost in melodies that fill the air tonight with you. There's magic in our affair. Tonight with you, time stands still. Our hearts entwined, a moment to fulfill. Every touch feels like a dream come true. Tonight with you, I'm falling, it's you I'll pursue. In the moon of dust, our hearts intertwine, a whispering secret beneath starry skies. Melodies dance on the piano keys, creating a symphony meant just for you and me. Tonight with you.
lost in the moment, feeling so alive. Tonight with you, our love will thrive. As the moonlight softly gleams, whispering secrets in the night. And every touch feels like a dream, guided by the stars so bright. Tonight with you, forever we'll sway. In this moment, our worries drift away. Melodies dancing on the keys, our hearts entwined in harmony. In the glow of moonlight, we embark on this ride. A gentle melody, our hearts as our guide. Please dance under fingertips, harmonize with tender sighs. Tonight, my love, let's surrender to the night skies. Tonight with you feels like a gentle embrace. Lost in your warmth, I'm floating in space. With every note played, our souls intertwine. In the serenade of yours and mine. In the pale moonlight we dance, it's true. Underneath the stars, just me and you. Lost in melodies that fill the air. Tonight with you, there's magic in our affair. Tonight with you, time stands still. Our hearts entwined, a moment to fulfill. Every touch feels like a dream come true. Tonight with you, I'm falling, it's you I'll pursue. In the moon, the dust, our hearts intertwine, whispering secrets beneath starry skies. Melodies dance on the piano keys, creating a symphony meant just for you and me. Tonight with you, serene melody, our souls entwined like poetry. Lost in the moment, feeling so alive. Tonight with you, our love will thrive. Wake up to the sun shining through our window, stretching out. Chirping softly, waking up with grace, a brand new day filled with endless possibilities. I'll embrace the morning and let go of my worries. Good morning. Oh, what a beautiful sight. Everything feels right as the sun shines so bright. I'll take it all in with a heart so light. Good morning, let's make the most of this delight. Good morning, sun shining so bright, waking up to a brand new light. Birds are singing, dancing in the sky, feeling the warmth as the day draws nigh. Good morning, oh, what a beautiful day. With a smile on my face, I'm on my way, embracing the magic in every little thing. Good morning, let the joy in our hearts cease. Unchanged words, plants of Zeus. In the state of crossing multitudes. In this peaceful, gentle way. Good morning, warm lights embrace. The calm and take delight. Let worries fade and troubles cease. Welcome the day with inner peace. I never meant to hurt you, darling, but somehow I let you down. Now I'm standing here with a broken heart, apologies scattered all around. Sorry for everything, for every single tear. Sorry for all the pain that I caused you, my dear. I can't turn back time, but I promise to make it right. But sorry for everything,
keeping you up all night. See them. I apologize for all the pain I've caused. I never meant to break your heart or make you feel lost. The mistakes I made, they haunt me every day. I pray for forgiveness, but it might be too late. Sorry for everything that went wrong. Didn't mean to string you along. I beg for a second chance, a brand new start. But I understand if I tore your world apart. I've been on the road chasing my dreams, leaving you behind, so it seems. I've caused you pain, I've made you cry, but I'm here today. No more goodbye. Sorry for everything I put you through. I know my mistakes were far too many and few. Regret fills my heart, I'll make it right somehow. I'm sorry for everything, starting here in Philadelphia. But I find all my mistakes for far too many do. A spin I stole, it don't breathe on, I start, just let it. I fake, I promised you, busy for so in my mind that you. It's not just to get us, but it's time. Sorry for everything, every tear that I made you cry. Sorry for all the times I made you wonder why. I'm just a broken soul trying to make it right. But sorry does it have some pain. But I messed up time and again. Regrets are heavy upon my heart. Wishing I could make a fresh start. Sorry for everything I put you through. I promise I'll make it up to you. I'll mend each tear and heal the scars. Love stronger than our battle scars. Thank you.
Biflok Ribbon presents. Thank you.
presents. Yeah.
MP Vlog Reborn presents. I'm not afraid to die.
Setiaanku.
masih